Edisi 7, 18 Ogos bersama saya, Midi Saleh. Dan antara paparan utama malam ini, tawaran harga menarik menanti pemilik tanah untuk pembangunan semula kampung baru. Juga gambar Mowgli Malaysia sekali lagi raih pencapaian membanggakan. Dan letupan di Pangsa Puri, lelaki warga emas melecur teruk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gambar Mowgli Malaysia atau Muhammad Syukur Khamis, 14 tahun, bersama kerbau peliharaannya sekali lagi meraih pencapaian membanggakan apabila terpilih dipamerkan di galeri di Rome, Itali serta beberapa negara sekitar Eropah tidak lama lagi. Berita gembira itu dikongsi jurugambar Muhammad Nazri Sulaiman menerusi akaun Facebook miliknya. Menurut Nazri, dia tidak menyangka gambar syukur terpilih untuk dipamerkan di galeri penuh berprestij pada 25 September ini. Menerusi posting itu, Nazri turut memuat naik kenyataan pihak penganjur serta hasil gambar memaparkan syukur. Reaksi diberikan netizen menerusi komen, rata-rata mereka mengucapkan tahniah atas kejayaan itu. Dalam pada itu, kejayaan dikecapi Nazri bukanlah kali pertama yang membabitkan syukur. Difahamkan foto Nazri pada 2018 pernah merangkul dua anugerah Itali. Syukur juga pernah terbabit dalam dua telemovie, termasuk satu sebagai pelakon utama. Nama Syukur mula menjadi buah mulut rakyat Malaysia selepas dia dianggap sebagai Mowgli kerana keakrabannya dengan haiwan dan gambarnya tular di media sosial. Langkawi mengekalkan status Geopark Global UNESCO dalam dua penilaian semula penganugerahan yang dilakukan pada 2011 dan 2015. Tidak hanya tertumpu kepada pemeliharaan biologi, geologi dan budaya, penarafan turut mengambil kira keupayaan komuniti menggunakan pengetahuan dalam melakukan inovasi produk ekonomi. Ikuti siri kedua laporan Kumaran Rajamani yang melihat bagaimana komuniti menjadi peneraju kepada usaha mengekalkan status berkenaan. Meskipun tidak mendapat sambutan pada awalnya, namun status geopark berjaya mentransformasi corak penawaran perkhidmatan di Langkawi. Kubang Badak kini mula diperkenalkan sebagai antara destinasi baharu ekopelancongan. Inisiatif oleh Persatuan Nelayan menjadikan sejarah kawasan itu yang pernah menjadi hub pemprosesan kayu arang kini dipertontonkan kepada pelancong. Bila kita syorkan kepada pihak kerajaan, jadi mereka nampak ini potensi lah, potensi untuk dijadikan satu cerita. Cerita yang wujud, bukan kata cerita dongeng, yang mengisahkan orang Thailand masuk 120 tahun dulu sebelum merdeka lagi. Orang bakar arang, buat kayu api dan diekspor balik ke sana. Selain itu, galakan inovasi membolehkan penghasilan produk seperti biskut cip coklat gamat yang kini mula mendapat permintaan daripada pelancong antarabangsa. Gamat yang diperolehi dari pembekal di sekitar Pulau Langkawi ini digunakan sebagai antara bahan penting dalam penghasilan biskut cip coklat gamat. Gamat ini dikeringkan di dalam kutubar sebelum dijadikan serbuk dan dijadikan sebahagian bahan dalam adunan sebelum dibakar dan dikeluarkan dengan jenama Geo Product, sebuah produk identiti Pulau Langkawi. Macam orang Langkawi, dia orang biasa-biasa dah dengan biskut kak, tapi dia orang ambil untuk souvenir, untuk buat kenduri, gift, lagu tu orang Langkawi. Kalau macam orang luar, dia orang akan datang ke Langkawi nak cari sesuatu yang lain. Sebab tu produk kak jadi famous untuk dia orang. Dia akan cari untuk balik untuk family produk daripada Langkawi. Di kotak kak, di kotak kak yang kak desain kan, memang bertemakan Langkawi. Dalam pada itu, hasrat Lembaga Kemajuan Langkawi LADA untuk menjadikan Langkawi sebagai sebahagian dari Geopark Transnational Asia diharap akan menjadi pemangkin kepada kelestarian alam, selain turut membuka ruang ekonomi baharu kepada komuniti setempat. Laporan Kumaro Rajamani, Langkawi.
kerajaan akan mengemukakan tawaran harga menarik kepada lebih 5,000 pemilik tanah bagi merealisasikan pelan pembangunan kampung baru. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, pembangunan semula kawasan itu memberi manfaat kepada penduduk, khususnya orang Melayu. Dengan peruntukan berjumlah RM6 bilion hingga RM10 bilion, pihak berwajib memerlukan persetujuan pemilik untuk membeli tanah seluas 200 ekar itu sebelum dibangunkan sebagai kawasan moden sesuai dengan persekitaran Bandaraya Kuala Lumpur ketika ini. Menurut Khalid, pembangunan semula itu akan beri manfaat bukan sahaja kepada pemilik ketika ini, bahkan generasi akan datang dengan mengambil kira nilai warisan penempatan di tengah ibu negara. Dengan pendekatan kita bangunkan keseluruhannya melalui satu perancangan yang bersepadu, bukan secara runcit. Dia kalau dia buat secara runcit, secara runcit, secara runcit, dia jadi kelam kabut. Yeah, no proper planning, susah nak kawal. Kita nak buat better roads, kita nak buat better utilities, kita nak buat kalau boleh kampung baru ni kawasan dengan optik apa ni, fiber optik yang terawal supaya kita menjadi sebagai property hartanah Melayu Bumi Putra yang paling hot yang menjadi rebutan oleh masyarakat Melayu Bumi Putra. Beliau berkata demikian selepas pra-pelancaran sesi Town Hall Menteri Wilayah Persekutuan bersama pemilik tanah kawasan Mas Kampung Baru siang tadi. Antara cadangan yang bakal dikemukakan pada sesi 21 September nanti adalah pembangunan ruang perniagaan besar, iaitu dari 1 juta kaki persegi kepada 7 atau 8 juta kaki persegi. Kawasan itu akan dijadikan zon hijau, manakala kawasan masjid akan diwujudkan tanah lapang kekal. Selain itu, pihak berwajib turut membina 45,000 unit rumah dengan syarat pemilikan Melayu seperti mana sebelum ini. Ujar Khalid, pembangunan ini bukan untuk menghalau orang Melayu atau menyerahkan tanah kepada pihak lain seperti yang ditohmahkan. Sebaliknya, ia peluang pemilik membebaskan harta terpendam selama ini selain mengembalikan matlamat asal kampung baru, iaitu membawa orang Melayu tinggal di bandaraya dengan selesa. Mudah, cepat dan pantas dikongsi. Berita cyber dari wartawan dan detektif tidak bertauliah semakin menjadi pilihan pembaca. Walaupun tidak pasti sama ada berita itu benar atau sekadar pendapat penyebar. Ikuti segmen Apa Hal bersama Nur Halifah Ghani. Semakin ramai wartawan tidak bertauliah di media sosial. Suka menjadi penyebar pertama, sumber paling cepat, berlumba-lumba untuk menjadi penyampai dan detektif di media sosial. Sebagai pembaca pula, penilaian segelintir daripada kita mungkin agak senipis kulit bawang. Berita yang anda baca dan terima tu boleh jamin ke kesahihannya? Jika turut serta menjadi penyampai tidak bergaji, kita juga secara tidak sengaja menjadi wartawan tidak bertauliah. Mereka sebenarnya seperti langau atau lalat yang terbang sambil buat bising dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ibarat macam menyebarkan maklumat yang tidak benar ataupun tidak sahih. Kemudian langau ni kan dia mampu menyebarkan penyakit. So, berita-berita yang tidak benar yang disebarkan tu boleh memberi kesan yang negatif ataupun kesan buruk. Sebagai sumber utama, perlulah mempunyai etika kewartawanan. Jika ingin mengulas berita yang sudah diterbitkan di media arus perdana, itu tidak menjadi masalah. Yalah, masing-masing ada YouTube channel, live Instagram dan ada pengikut masing-masing yang beribu-ribu tu. Yang menjadi masalahnya bila menjadi penyampai berita berserta dengan niat hasutan serta fitnah. Baru-baru ini seorang pengguna Twitter telah menabur fitnah dalam kes kematian Nora N di Negeri Sembilan.
Suspek menyatakan bahawa penduduk orang asli terlibat dalam kes berkenaan. Apalagi, satu laporan polis telah dibuat oleh orang awam. Dan suspek telah pun ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Ini bukan kes pertama. Sebelum ini juga terdapat kes-kes melibatkan penghinaan ke atas agama serta pihak berkuasa. Jangan pula bila tertangkap, pelbagai alasan diberikan untuk melepaskan diri dari undang-undang. Antaranya, akaun saya digodam. Oh, bukan saya, orang lain. Dia punya akaun, bukan saya. Itu akaun palsu. Saya dah minta maaf secara terbuka. Saya rasa itu bukan alasan yang boleh diberikan kepada orang awam setelah apa yang telah terjadi. Jadi hati-hati dalam menyalurkan maklumat kepada orang ramai dengan menggunakan platform media sosial, terutamanya melibatkan kes-kes liputan besar. Tunggu saja laporan daripada saluran berita arus perdana. Apa hal nak jadi detektif dan wartawan tak bergaji? Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca esok. Semua negeri di Semenanjung hujan dan ribut petir, kecuali di Perlis cuaca diramal cerah. Dan kita beralih ke Sabah dan Sarawak. Cuaca diramal ribut petir di satu dua tempat, terutama di kawasan pedalaman. Untuk itu, sentiasa berhati-hati dan rancang aktiviti anda. Bertemu kembali. Lelaki warga emas melecur 80% di beberapa bahagian badan selepas berlaku letupan di dalam rumahnya di tingkat 20 Pangsepuri Green Garden, Jalan Paya Terubung, Pulau Pinang. Kejadian kira-kira jam 8 pagi itu turut menyebabkan runtuhan dinding dan kerosakan lain sekitar premis. Difahamkan letupan berlaku selepas mangsa Li Kok Yang, 62 tahun, menyalakan api untuk menghisap rokok di ruang tamu rumah. Mujur ketika kejadian, anak lelaki mangsa, menantu yang hamil 7 bulan serta cucunya terselamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sesampainya di lokasi, didapati satu orang mangsa lah, berusia lingkungan dalam 60 tahun, telah tercedera dan dibawa ke hospital. Kerosakan rumah ni melibatkan dinding. Dinding dia melibatkan runtuhan dinding. Dikatakan lebih kurang rumah bernama 48 lebih kurang 60% lah. 60% kerosakan lah, kerosakan. Yang terjejas adalah dinding lah, dinding. Dan rumah yang bernama 49 lebih kurang 20% lah. Kita sedang menyiasat punca dan unsur-unsur yang boleh menyebabkan kebakaran gas lah. Siasatan lanjut mendapati dua rumah terjejas akibat letupan berkenaan. Mangsa kini dirawat di Hospital Pulau Pinang. Jumlah kerugian masih disiasat. Keluarga Nora N. Corin berhak melakukan proses bedah siasat kedua terhadap mayat remaja terbabit. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata, kementerian tiada masalah mengenai perkara itu dan ia sama sekali tidak menjejaskan reputasi pakar patologi negara yang menjalankan bedah siasat sebelum ini. Itu terpulang kepada mereka lah. Itu hak mereka untuk buat postmortem kedua. Itu memang hak mereka untuk buat. Yang tahu saya, mereka telah ambil mayat dan itu terpulang kepada mereka untuk buat siasatan yang selanjutnya. Dr. Lee diminta mengulas laporan Daily Mirror yang ibu bapa Nora sedang menimbang bedah siasat kali kedua ke atas mayat anak sulung mereka. Pembedahan dijangka dilakukan sama ada di Britain atau Perancis. Mayat Nora dibawa ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebaik dituntut ahli keluarganya awal pagi semalam. Pejabat pendakwa raya Perancis dilaporkan membuka siasatan jenayah terhadap kematian remaja itu. Dr. Lee ditemui selepas membuat lawatan di Kuil Sri Maha Mariaman di Taman Lapangan Panorama Perdana Ipoh hari ini.
Tugas mereka bukan mudah, malah ia adalah kerja dan tanggungjawab dipikul secara sukarela. Namun bagi mereka yang bergelar sahabat maktab, peranan diberi perlu digalas sebaik mungkin meskipun berdepan berbagai cabaran. Laporannya bersama Fazilah Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh dari Mekah. Mereka juga adalah jemaah haji namun sanggup mengorbankan masa dan tenaga bagi membantu jemaah lain agar dapat beribadah dengan baik. Paling mencabar adalah ketika operasi masyair yang menuntut tahap kesabaran yang tinggi. Bila saya sampai di Mina tu, saya dapat tengoklah wajah-wajah sahabat-sahabat saya yang lain tu yang balik ke Mina pukul 10 pagi, 11 pagi pada cuaca panas terik tu. Jadi rasa terharu sangatlah tengok pengorbanan dia orang tu. Isteri saya sendiri pun keracunan makanan sebenarnya. Kita maktab 79 ni dapat selamatkan satu jemaah yang betul-betul jatuh ke Arafah, dia jatuh sakit, betul-betul dia kritikal. Masa tu jantung dia dah berhenti. So maktab 79 dapat menolongkan jemaah haji tu hantar sampai hospital. Alhamdulillah sekarang is stable. Mereka ditemui pada majlis penghargaan sahabat maktab TH musim haji 1440 Hijrah di Abraj Al-Janadriyah. Ia bertujuan menghargai 378 sahabat maktab yang bersama-sama berganding bahu meringankan beban petugas haji dalam menyantuni jemaah haji lain. Menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, meskipun bergelar sukarelawan, namun komitmen mereka cukup tinggi dalam memastikan kelancaran operasi haji. Dia juga komited untuk menambah baik peranan sahabat maktab ini pada masa depan agar lebih berkesan. Saya rasa mungkin untuk memudahkan lagi pergerakan ataupun memudahkan lagi mereka memainkan peranan, mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh menyusun, mungkin ikut dari segi jawatankuasa-jawatankuasa tertentu, jawatankuasa kemah, jawatankuasa tandas, jawatankuasa dan sebagainya. Jadi itu mungkin dapat memberi mereka memfokuskan kepada sesuatu tugasan mereka. Gandingan mantap di antara sahabat maktab dan juga petugas haji berjaya memastikan operasi haji pada tahun ini berjalan lancar, terutamanya ketika masyair di Mina dan juga di Arafah. Sahabat maktab juga berpeluang merasai dua pengalaman berbeza, iaitu sebagai petugas dan juga sebagai jemaah haji. Laporan ini juga mengakhiri tugasan kami sebagai petugas media 1440 Hijrah bagi Liputan Haji Media Prima. Saya Fazlah Hani Harun dan juga juru kamera Nurliza Muhammad Saleh melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Sedikit laporan sukan. Meskipun sekadar menduduki tempat ke-9 daripada 12 atlet bertanding, Ratu Ski Air Negara Aliah Yung Hanifah tetap berpuas hati apabila dia sekali lagi memperbaharui rekod Asia miliknya dalam acara Tricks pada hari terakhir Kejohanan Ski Air Dunia IWWF 2019 Putrajaya. Baru sahaja mencipta rekod baru Asia dalam acara itu pada peringkat kelayakan semalam selepas mengumpul 7,320 mata. Hari ini, Aliah sekali lagi membanggakan penyokong apabila memperbaharui rekod itu pada perlawanan akhir meraih 7,440 mata. Beraksi bersama 12 atlet handalan dunia pada peringkat akhir acara kegemarannya ini nyata beri kepuasan buat gadis berusia 16 tahun itu. Aliah meraih tempat ke-9 sementara juara disandang Anna Gay dari Amerika Syarikat. Sekian paparan edisi 7. Kami akhiri dengan tarikan terbaru Jabatan Gantung Kaca di Guangdong, China yang kini dilengkapi air terjun berirama. Saya Midi Saleh, salam hormat dan salam ceria.